Oke, om-om semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pengen lampu dashboard speedometernya dibuat kayak gini. Berwarna-warni kayak permen. Ikuti caranya. Jangan lupa like dan subscribe-nya dulu ya om-om. Selamat menyaksikan proses pembuatannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau buka. Kita ganti lampunya. Lampunya macam-macam ya. Oke, nanti kita coba buka. Caranya gini. Caranya ini kita tarik dulu. Nih. Langsung tarik aja, Om. Tek. Kita buka. Bisa dibuka. Satu, dua, ini dibuka dulu. Oke, obeng kembang kita buka. Tarik aja. Satu lagi ya, buka juga. Ada tiga berarti ya bautnya, dua di bawah, satu di atas. Oke, kalau sudah tinggal tarik aja. Yes. Tinggal tarik aja om. Nah, itu di dalamnya itu ada kabel om ya. Ada kabelnya. Nah ini kalau ini mau dibuka ya, dibuka bisa. Itu ada bautnya di sana. Di bagian dalam itu ada bautnya juga. Itu kalau mau dibuka tinggal buka itunya, bautnya itu tinggal dibuka. Bisa buka ini ya, bisa buka topinya. Ini kalau gini cukup gini aja. Ini nanti kita buka ini di dalamnya ya. Ada kabelnya di dalam nih, kita buka, kita tarik aja. Jadi itu ya. Ini ada kabel ini sama kabel belakangnya ini. Ya. Kabel ini. Ini kita buka aja, enggak apa-apa ini. Kita buka dulu. Oke om, udah kita buka. Bukanya gampang ya, ini tinggal ditekan ini. Ini tekan, ini tarik. Ini juga, ini ditekan, tarik. Ini yang lampu utamanya ya. Lampu utamanya ini tinggal diputar aja. Ini T. Nama lampunya T10 ya. Lampu T10. Nah ini ada plastik birunya. Ini plastik biru, ini bisa dibuka ya, bisa dibuka. Ini plastik biru, ini T10. Lampunya lampu dop biasa, lampu T10 yang kuning. Kalau mau pakai LED juga bisa,
lampu yang LED ya. Posisinya begini, jadi dipasang gini, putar, tek, 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 kunciannya gitu aja. Ini T10, kalau yang ini T5, ini T5 ya. Itu ada keterangannya, ini door, ABS, kemudian ini ada OK engine, tapi di fitur enggak nyala ya, enggak ada fungsinya ya. Kemudian charge aki, ini brake, ini turn left, rating kanan, rating kiri, ini rating kanan, ini lampu utama, habim, lampu jauh. Kemudian ini ada LPG ya, LPG gas, tapi ini enggak dipakai. Kemudian ada full bensin, lampu bensin. Jadi kalau bensinnya habis biasanya kedip-kedip ya. Kemudian seat belt, dan ini oli, lampu oli. Nah, ini airbag, ini enggak ada, ini kondisinya. Posisinya enggak ada, hilang ya. Airbag, ini ABS, ini rem, air brake system. Kalau mau ganti, tinggal ganti aja, sama tinggal diputar gini, tek, ganti. Nah, ini lampunya T5, ini lampunya T5 ya, T5. Oke, pasang lagi. Pasangnya gampang, tinggal putar lagi aja. Tek, yes. Nah, ini kalau mau buka ini ya, kalau mau buka ini kacanya dilepas dulu kalau mau ngelihat dalamnya ya. Oke, kita lanjut cek dulu. Kita coba ganti lampunya. Lampunya ini ada dua model nih, lampunya ini ada model LED ya, lampu model LED LED, ada yang lampu model kayak tadi ya, kayak T10 tadi, ada lagi yang model seperti ini nih. Nah, ini model T10 tapi panjang ya, modelnya T10 tapi panjang, tapi enggak tahu, kita bisa coba juga ini. Bisa coba apakah bisa berfungsi ya. Oh, ini ada remote-nya, lampunya bisa kita ganti-ganti. Kita mau coba pasang ini tapi di part berikutnya ya. Oke. Jangan lupa komen, like, subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.